Mirsa, meski belum memasuki waktu masa kampanye, namun belasan baliho milik Capres dan Cawapres Joko Widodo Yusuf Kala mulai menjamur di Wonosobo, Jawa Tengah. Baliho berukuran besar serta spanduk ini terpasang di sejumlah lokasi di kota Wonosobo. Seperti di Jalan Raya Kauman, kota Wonosobo, misalnya sejumlah spanduk Capres dan Cawapres Joko Widodo Yusuf Kala membentang di jalan masuk kampung. Di spanduk ini juga terdapat gambar seorang kiai yang merupakan tokoh ulama di kota Wonosobo. Sementara di Terminal Mendolo, kota Wonosobo juga terpasang baliho dan spanduk dari JK dan Joko Widodo yang berukuran besar. Menurut Koordinator Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Wonosobo, Suwondo, pihaknya telah memasang belasan spanduk dan baliho di berbagai lokasi di kota Wonosobo. Namun mereka masih menunggu keputusan dari KPU terkait waktu masa kampanye. Mulai, tetapi ini baru permulaan karena kita juga masih menunggu tentang keputusan KPU terkait dengan kampanye, sehingga untuk baliho alat-alat peraga baru kita lokalisir di sekitar acara.